Pemirsa, di depan kita ini terhampar luas sebuah bentang alam yang indah. Landscape-landscape dari terasireng-terasireng sawah warga yang masih berwarna coklat tapi sudah semu kehijauan. Pak. Wilayah Kecamatan Mbogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, seperti apa sih embungnya? Coba kita akan melihat, karena ini sudah musim penghujan, mungkin sudah ada airnya. Sudah ada airnya, Bu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, disinilah kita bisa sedikit refreshing, melepas penat dan juga jenuh. Nah, iki lur ketemu kalau koncone dhewe iki jebule lho. Ternyata sahabat Al Arif Blora temannya di mana-mana. Ini biasa. Ini berarti mau pulang, Pak. Nah, ini beliaunya ini sahabat guru kita yang ngajarnya di pedesaan ya, Pak ya. Di mana? Kembang. Kembang. Kembang berarti yang pol dhuwur nggih. Setiap hari dilaju ke Japa. Ke Blora ya. Nah, ini perjuangan seorang bapak guru pemirsa yang semangat sekali. Kesan-kesannya gimana, Mas, mengajar di desa seperti ini? Ada enaknya ya. Kalau musim hujan. Oh, musim hujan ya. Apalagi ya, jalurnya sedikit ekstrim. Adem ayem. Matur nuwun Pak Guru. Silakan dilanjut. Semoga sehat dan sukses selalu. Nah, ini kita akan naik ke sana pemirsa lu. Ke atas. Ini Dukuh Ngleweh nggih, Pak nggih. Dukuh Ngleweh Desa Jurang Jero. Ini Bapak Guru ngajarnya di atas sana. Dukuhnya Kembang nggih. Dukuhan paling tinggi yang ada di Blora, Jawa Tengah. Monggo Pak Guru, jangan lanjut, kula nggih lanjut. Kapan-kapan ngopi bareng. Oke. Monggo, monggo. Nah, sambil mendengarkan suara orang punya kerja yang nanggap orjenan, kita tak kasih melihat pemandangan yang indah di kawasan sini. Alhamdulillah pemirsa, ini walaupun belusuk di desa di pelosok, untuk jalan ini sudah di
cor ya, sudah halus, sudah mulus. Walaupun tak bisa kita pungkiri, juga beberapa masih ada yang rusak. Tapi pemerintah terus berupaya. Pemirsa, kali ini kita manjakan dengan sebuah pedesaan yang berada di lereng-lereng perbukitan. Nah, di samping kiri itu merupakan lereng perbukitannya ya. Karena memang desa sini itu namanya merupakan desa Jurang Jero. Jurang itu berarti jurang, jero itu berarti dalam. Info yang kita dapatkan memang jurang-jurang di kawasan sini itu dalam, atau wong Jawa nek ngarani jurang jero. Walaupun berada di pelosok desa, alhamdulillah untuk pembangunan akses jalannya sampai di sini masih bisa kita lihat ya, kita saksikan jalannya halus. Nah, ini makam di sebelah kanan jalan. Kemudian ini sebelah kiri jalan sendang sepertinya. Dan lapangan poli kawasan Jurang Jero. Ini salah satu tanjakan yang ekstrim, pemirsa. Ini sebelah kanan kantor kepala desa Jurang Jero. Dan kita naik ke atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur yang sedikit ekstrim, masuk kawasan sini itu harus berhati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketemu jalan cor lagi, alhamdulillah. Pembangunan betul-betul merata hingga ke pelosok desa. Walaupun beberapa masih ada yang jelek, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu taat dan patuh dalam membayar pajak sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan negara dan salah satunya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Menanjak terus pemirsa ini ke atas. Lumayan tinggi ini jalur yang berlikaliku. Nah, ini sudah masuk kawasan Dukuh Goloyo. Ini nek melok belok kanan ke arah Juwet, tembus Bogorjo. Ini kawasan Dukuhan Goloyo. Sebuah kawasan yang indah dari sini ya. Di bawah itu nampak teras sireng persawahan dari warga. Dan kita masih akan terus berpetualang untuk menyisir kawasan desa ini. Pemirsa, di depan kita ini terhampar luas sebuah bentang alam yang indah. Landscape-landscape dari teras sireng sawah warga yang masih berwarna coklat tapi sudah semu kehijauan. Itu tandanya warga di sini sudah mulai bertanam. Karena setelah kemarin musim kemarau panjang, akhir-akhir ini sudah datang musim hujan. Dan spot di kawasan sini merupakan salah satu spot yang indah. Kita berada di sebuah tikungan seperti lengkungan ya.
Nah, sebelah kiri jalan ini sawah-sawah warga, dan sebelah kanannya ini merupakan jalur utama. Dari sini bisa tembus ke wilayah Buyang Warak atau Embung Durang Jeruk. Coba kita geser kameranya ya. Nah, ke arah timur sana itu. Di sini ternyata banyak usum wong duwe gawe, pemirsa. Tadi beberapa kali kita ketemu wong duwe gawe atau punya hajat. Berjalan ke arah timur, ini kita akan ajak pemirsa menuju ke pedalamannya atau ke pelosoknya, yaitu ke kawasan Embung Jurang Jeruk. Seperti apa sih situasi embungnya? Yuk kita simak bersama. Nah, di depan inilah Embung Jurang Jeruknya. Tepat di depan kita ini merupakan kawasan Embung Jurang Jeruk yang sudah masuk wilayah Kecamatan Mbogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, seperti apa sih embungnya? Coba kita akan melihat, karena ini sudah musim penghujan, mungkin sudah ada airnya. Sudah ada airnya, Bu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, disinilah kita bisa sedikit refreshing, melepas penat dan juga jenuh karena pekerjaan. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat sejuk sekali. Di bawah itu jalan yang melintang ke arah sana, bisa tembus kawasan pedesaan yang berada di kawasan Dukuh Juwet, Desa Ngelengkir, Kecamatan Mbogorjo. Dan sebelah kanan ini semacam terasiring yang sangat indah ya. Meski masih berwarna kecoklatan tapi sudah kehijauan. Itu berarti warga di sini sudah mulai bertanam. Setelah kemarin musim kemarau panjang sudah turun hujan dan airnya pun di sini sudah terisi. Sebuah pemandangan yang indah. Untuk itulah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hidup itu indah. Salah satunya yang bisa kita lihat dari kawasan Embung Jurang Jeruk ini. Yowis, mungkin gitu dulu ya pemirsa. Konten kita tutup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut petualangan kembali untuk menuju ke arah sana, menuju ke Juwet Ngelengkir, kawasan Bukit Sosok, yang merupakan salah satu lokasi puncak tertinggi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Konten kita tutup, terima kasih, tetap semangat, salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Embung Jurang Jeruk ini kita akan berpetualang naik ke atas sana, ke atas bukit, untuk menuju kawasan Dukuh Juwet, Desa Ngelengkir, pemirsa.
Nah, ini masih bersama Om Samuel. Ya, masih semangat toh? Kita akan naik ke atas sana, berjalan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran. Karena jalurnya ini memang ekstrim. Yeah. Kita menyusul dari belakang, pemirsa. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan aja, saya selamat. Padahal kita ini naiknya sekupi. Ngalon-ngalon waton kelakon, pemirsa. Semangat, pokoknya modalnya semangat, sehat, seger, waras.